Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Anggrena Latif. Saya dari UPT SPM SD Impres Harta Pelinda. Kali ini saya akan membagikan peran baik saya yang mengusung tema P5 Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali ini saya mengambil judul Kehil Harinda, akronim dari penulis cilik SD Impres Harta Pelinda. Salah satu langkah awal untuk mewujudkan pembelajaran profil pelajar Pancasila tersebut, saya melakukan inovasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di awal belum implementasi pun UU Merdeka dengan mengusung tema kewirausahaan. Mengawali P5 dengan melakukan kesepakatan kelas, membuat proyek satu siswa satu guru dengan program Pensil Harinda, akronim dari penulis cilik SD Impres Harta Pelinda. Proyek ini dilatar belakangi dari peserta didik di kelas 4 yang memiliki karakteristik yang baik, namun kurangnya minat baca dan menulis akibat kosakata dan perbendaharaan kata atau kalimat yang dapat dijadikan kerangka cerita. Saya melakukan pemetaan bakat minat melalui mind map yang saya beri tema life map, yang mereka tuliskan untuk dijadikan kerangka untuk cerita mereka nanti. Peserta didik membaca buku setiap hari, baik di perpustakaan maupun di sudut baca ruang kelas mereka. Hasil bacaan tersebut mereka tuliskan dalam satu jurnal harian mereka. Pada proses pelaksanaan P5 program Pensil Harinda dengan tema kewirausahaan, adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Peserta didik duduk berkelompok membuat cerita mereka masing-masing dan pekan berikutnya membacakan hasil tulisan mereka. Ada yang mengomentari, ada yang memberi masukan, sampai mereka mengungkap bahwa tulisan mereka ini layak untuk mereka cetak menjadi sebuah buku. Kerjasama dan kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Mereka mampu menalar secara kritis, aktif, kreatif, dan inovatif, terlihat lebih mandiri dan lebih disiplin. Di akhir pembelajaran, biasanya kami melakukan refleksi pembelajaran, baik mereka sendiri, mereka ungkapkan secara lisan. Setelah karya mereka jadi, mereka melakukan panen karya dan melakukan pameran di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Amir, SPD, pelaksana tugas kepala sekolah UPT SPM SD Impres Harta Pelinda Kecamatan Tamalate. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan P5, yakni tema kewirausahaan, di mana peserta didik kami di sini diajarkan tentang bagaimana